saya nak tanya, anchoring tu sebenarnya di mana? Okay. Macam mana? Alright, good. Okay, sebenarnya anchor kalau kita, dia sebenarnya ada perubahan. Mana-mana pun ada juga untuk orang yang sizing. Okay, dia anchor sama je. Face kat sana, okay, kena letak di bawah dagu. Di bawah dagu, dia bukan di dagu. Oh. Okay, ini face you kena tengok habis. Okay, lagi. You jangan makan tidur. Okay, you just relax. Okay, dan di bawah dagu. Ini adalah kedudukan anchoring. Okay, up. Arrow yang kita dah masuk kat sini, kita punya finger. Okay, and then kita just guna back tension ni, bahu ni, and then siku. You just start macam ni saja. Postur badan kita ni jangan banyak bergerak. Ini saja. Okay, muzzle belakang ni. Siku ni jalan. Ini anchoring. Masa anchor, you tak boleh kepit dia. You just letak sahaja. Okay, rasa tak? Okay, sama juga kalau you ambil ni. Okay, nah, bawah ni dia kena mendongak? Tak perlu. You just relax ya. Okay, lock dari sini. Okay, then di sini. Okay, bukan di dagu. Dia mesti di bawah ni. Then kita tarik. Okay, ini di dagu.